Saudara, dua pelaku pencurian rumah ditangkap polisi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Sesaat setelah ditangkap, keduanya dihukum petugas bernyanyi potong bebek angsa. Angsanya ditangkap, Polsek IBJ mantap, sudah menangkap. Pembobol rumah ditangkap. Kedua pelaku ini dihukum bernyanyi untuk menghibur petugas saat tengah dibawa menuju kantor polisi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan warga yang kaget melihat jendela rumahnya sudah terbuka setelah bangun tidur. Korban menyadari rumahnya dibobol maling dan kehilangan sejumlah barang-barang berharga. Kedua pelaku ditangkap saat hendak menjual telepon seluler hasil curiannya. Kepada polisi, mereka mengaku mencuri untuk membeli narkoba. Dari laporan masyarakat tersebut, kami melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara membobol atau mencongkel rumah korban. Berdasarkan interogasi kami kepada para pelaku, yang mana hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Dan hasil dari tes urin kedua pelaku tersebut yaitu positif narkoba.